Bang, gimana nih rasanya setelah nikah, ada yang perhatian gitu kan, terus nyiapin makan, ngurusin lah istilahnya. Pasti sih hidup kita udah serasa the thousand years, the Titanic ya. Jadi kayak ada perpaduan dua cinta di dalam satu rumah, home alone, not sendiri lagi gitu di dalam rumah. Terus ya udah harus lebih termanage soal administrasi keuangan, soal pendapatan, soal ya hal-hal yang lain-lain gitu. Dan semuanya ya udah saya terbuka semua sama istri. Biasanya yang dicerewetin sama istri apa? Kan istri kan kayaknya serba prepare. Passion. Passion saya. Jadi saya harus sedikit apa ya, saya gak ngerti ya. Tapi alhamdulillah dia nurut, karena kan aku bilang, kamu jangan shopping sendiri, udah cukup manis aja. Kayak gini-gini gitu kan, yang penting suami itu kan tugasnya keluar rumah mencari rezeki, menafkahi keluarganya dan segala macam apa itu. Tapi ya udah, kita sebagai istri ya harus menyamankan sang suami kan gitu. Jadi gak usah khawatir dia bangun tidur semuanya udah beres gitu. Pokoknya dia oke aja gitu. Setelah kan bisa mungkin ada perubahan. Ini kartunya ke sini kan. Oke, okay, semua.